kita nih, kita bersiaran lagi. Mama. Sarah pergi dah itu adik. Ya. Hari ni kita nak cakap pasal apa? Macam mana bakar lemak kan? Jadi bila kita nak kurus, kita kena pastilah kita tahu, kita faham macam mana lemak tu dibakar kan. Lemak lain tau daripada kalori. Kalori tu adalah makanan yang kita makan. Lemak ni adalah simpanan. Okey. Sekejap ya. Okay. Tunggu sekejap lagi, pukul 3 dan kita live ya. Yeah. Okay. Hai, assalamualaikum. Terima kasih sebab join saya lagi hari ini. Jadi hari ini saya nak share tentang macam mana kita bakar lemak. Okay. Sebab bila kita nak kuruskan badan, kita kena pastikan kita tahulah, kita faham macam mana badan kita berfungsi, dan justru kita dapatlah kuruskan badan. Di samping kita tak tak stresskan badan kita dengan program diet kita lah. Sebab diet ni sebenarnya dia akan stresskan badan kita. Jadi bila kita faham dan kita faham dan kita tahu macam mana proses fisiologi badan kita, kita boleh ni lah, kita dapat kuruskan badan dengan sihat. Okay. Okay, korang tahu tak yang apa? Kita gunakan tenaga eh. Kita ambil tenaga daripada makanan kita. Betul eh? Yang pertama, badan akan ambil karbohidrat dulu. Okay, dia punya susunan eh. Karbohidrat, kemudian dia akan ambil daripada protein, dan dia barulah dia ambil lemak. Okay, jelas eh? Jadi ketiga-tiga elemen ni lah yang akan badan akan guna untuk convert kepada tenaga. Okay. Selama ni bila kita makan, macam kita rakyat Malaysia lah, kita makan pagi, tengah hari, malam. Kita makan mesti ada kita hanya akan ambil karbohidrat with a bit of protein dan juga with a very sikit punya sayur. Betul eh? Dan juga buah lah. Buah seketul ataupun dua ketul. Okay. Yang banyaknya karbo. Karbohidrat which is roti canai, which is nasi, mie, bihun, roti dan sebagainya. Kalau kita tengok roti pun, dia dijual pizza ke roti bun-bun kan. Karbo dia banyak. Okay, dan dia punya protein pun sikit sangat, betul tak? Kalau dia punya sayur pun dia tabur gitu je, 2-3 biji gitu. Okay. Jadi
dalam badan kita akan bertimbunlah this karbohidrat. Karbohidrat akan jadi banyak. Karbohidrat ni dalam badan kita dia hanya akan proses sikit sahaja. Okay, tak banyak. Dia akan proses sikit sahaja untuk dia gunakan sebagai tenaga. Jadi lebihan kepada karbohidrat tu dia akan convert into lemak. Dia akan tukar kepada lemak. Dia akan simpanlah di organ-organ kita macam di hati dan sebagainya. Jadi dari hari ini kita makan karbohidrat yang berlebihan, maka dia akan simpan dalam sebagai lemak. Apa berlaku pula esok? Lusa. Daripada kita kecil sehingga kita dewasa, ataupun daripada kita remaja hingga kita dewasa berapa puluh tahun kan. Jadi macam itulah rutin kita, yang kita akan tendensi untuk mengumpul lemak. Sebabnya lebihan daripada karbohidrat tadi tak digunakan sebagai tenaga, sebaliknya dia akan tukar kepada lemak. Dia akan simpanlah. Jadi sebab itulah perut ni akan semakin membesar, jadi buncit. Dekat punggung pun dia akan bertambah, betul eh? Kat sini, kat muka pun dia akan jadi tembam, betul tak? Kat sini ni sekali lah. Jadi kita barulah kita perasa, oh cincin dah tak muat. Oh seluar pun kena beli yang baru sebab dah tak muat, sebab kita dah membesar. Itu punca dia. Punca dia, karbohidrat tu tak kita dah makan, tak berjaya ditukar kepada tenaga. Dia hanya tukar sebahagiannya, sebahagian lagi dia akan simpan sebagai lemak. Okey, kemudian protein tadi kan, lepas dia habis lemak, lepas dia habis karbohidrat, badan akan akan tukarkan kepada protein. Protein akan ada digunakan untuk menukar kepada tenaga, betul eh? Kemudian bila protein dah tak ada, barulah dia akan gunakan lemak yang kita simpan selama ni. Okey, itu konsep dia dalam diet IF, dalam diet ketogenik. Jadi itu yang kita gunakan. Faham tak? Jadi sekarang ni bila kita IF, okey IF, kita IF contohnya kita IF selama 14 jam macam kita puasa biasa kan, 14 jam daripada pukul 5 pagi sampai pukul 7. Okey. Kita tak makan. Kita tak makan. Tapi kalau kita berbuka ataupun kita bersahur tu kita main taram je, main belasah je, makan lah apa saja kan, ia tak akan menjadi efek sangat pada diri kita. Kalau kita perasan selama ni lah, sebab saya pun selama ni amalkan pemakanan yang salah juga. Jadi bila berbuka, taram minum air banyak, minum air manis sebab tu kan, minum air manis banyak, bergeleng-geleng, bergelas-gelas lah. Lepas tu makan pula manisan, sweet-sweet. Kalau saya dulu, manisan Kelantan, macam nekbat, tu semua suka sangat lah. Jadi, dua mangkuk ke kan? Lapar ni sebab kita puasa kan? Lepas tu makan nasi pula. Makan nasi, belum habis apa tu, nak pergi semayang ke kan? Lepas habis semayang, kita mori pula. Makan pula kuih-kuih kan? Sebelum tidur. Bangun pula. Bangun pula esoknya, sahur pun makan nasi. Siangnya, kita puasa kadang-kadang keletihan. Sebab pemakanan kita tu tak membantu kita untuk berpuasa. Dan dia memang tak sihat lah. Okay. Tapi, tapi kalau kita amalkan, sebab IF tu sama dengan, lebih kurang lah sama dengan puasa kita. Cuma puasa kita yang biasa tu adalah dry fasting. Tapi IF ni kita ada dry fasting ataupun wet fasting. Wet fasting kita boleh minum. Minum benda, minuman yang zero kalori. Macam contohnya air kosong, air lemon O kosong kan, tanpa gula, tanpa susu. Kopi O pun boleh tapi tanpa gula, tanpa susu. Teh, cheese tea, saya paling suka cheese tea. Benda yang zero kalori lah. Okay. Jadi sebab itu datangnya ketogenic diet. Ketogenic diet ni adalah rendah karbohidrat. Karbohidrat yang kita syorkan memang very sangat-sangat rendah. Tapi taklah rendah sangat. Bolehlah tolerate. Sebab kita ni, kita dah ada, sebab dalam IF, dia dalam ketogenic diet, kita nak kurangkan karbo sebab kita tak nak guna karbo tu sebagai bahan bakar.
faham tak? Jadi sebab kita dah ada bahan bakar kita, lemak kita dah ada. Jadi the idea is kita nak bakar terus bakar lemak. Sebab tu kita kurangkan bahan karbo. Okey, jadi bila kita ketogenic diet, kita kurang makan karbo. Jadi badan kita akan paksa bakar lemak yang ada. Faham tak? Jadi bila dia bakar lemak yang ada, okey, dalam tempoh 12 jam kita berpuasa, kita IF, dia akan bakar lemak, dia akan bakar makanan semalam. Okey, contohnya saya last makan saya pukul 4 petang contohnya. Kemudian selama 12 jam dalam tempoh selepas 4 pukul 4 petang tu sehingga 4 pagi esok, dia akan bakar makanan yang saya makan hari ni. Maknanya semalam. Selama 12 jam yang sebelum. Jadi apa yang saya makan tu sebaiknya kena rendah karbo. Kena low karbohidrat. Jadi supaya bila dia tak jumpa, bila sel badan kita ni tak jumpa mana karbohidrat ni, mana sugar ni kan. Sugar is part of karbohidrat, okay. Jadi sebab tu kita pun memang tak ambil. Memang kita bagi tahu peserta jangan ambil gula. Gula mana-mana pun memang is very bad. Especially the gula putih, gula perang dan sebagainya. Walaupun gula natural macam molasses, macam sugar, rock and sugar, coconut sugar, semua tu walaupun natural, tapi bagi orang yang obese, bagi orang yang overweight, bagi orang yang ada penyakit macam kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, better you don't take it, okay? Sehinggalah you dapat reverse, okay? Okay, maknanya bila kita amalkan low carbo, badan kita cari mana ni karbo, tak ada, okay, tak ada, dia pun pergilah cari protein. Okay, protein kita habiskan dalam tempoh 12 jam tu. Bila 12 jam habis dah protein, okay, lepas tu dia cari lagi. Kita ni fasting lagi lah kan. Mana lagi? Oh, tak ada. Okay, bakar lemak yang dulu-dulu ni. Itulah idea dia. Jadi semakin lama kita berpuasa, semakin banyaklah lemak yang akan terbakar. Sebab itu ketogenic diet dengan IF ni very padan lah. Dia padan berdua. Sebab yang IF ni dia akan prolong our pembakaran lemak. Okay, yang keto ni adalah bahan yang kita makan. Apa yang kita makan. Jadi bila tak ada dah supply of the carbo, tak ada supply, dah habis supply on protein, barulah dia akan bakar lemak. Faham eh? Jadi bagi orang yang overweight, orang yang obese dan kencing manis ni, so you better buat cara ni. Sebabnya satu lagi ialah kita kena masalah obesiti ialah pada masalah hormon yang dipanggil oleh panggil sebagai insulin very popular, okay. Sebabnya orang semua dok kata insulin lah yang paling sekali. Saya ada nak cari info. Okay, insulin Okay. Jadi kalau kita nak konsisten dalam IF, dalam ketogenic diet ni, kita kena faham macam mana insulin resistant berlaku. Dalam kita sebagai orang dewasa, kita ada about 4 to 5 liters of blood, darah. Darah ni dan dia ada glukos. Dalam darah kita ada glukos. Sebab tu kita panggil glukosa dalam darah. Bila kita cek yang kat jari kan, kat jari ataupun kita cek ambil darah kat sini, dipanggil glukosa dalam darah. Dan dalam gula dalam darah tu hanya ada satu sudu teh sahaja, lebih kurang. Okay. Jadi kalau dia lebih daripada tu,
lebih daripada gula, satu sudu teh gula dalam dalam darah kita, dia panggil hyperglycemic coma. Itu yang boleh menyebabkan kematian. Okey, tapi bukanlah. Jadi bila kalau dia berlebihan, okey, kita ada hormon yang dipanggil insulin yang mempunyai, yang berperanan penting untuk mengawal atur paras gula dalam darah kita tu. Faham tak? Dia, kita ada satu hormon, hormon yang dipanggil insulin. Insulin inilah yang berperanan untuk pastikan gula dalam darah kita tu tak tinggi, tak kurang. Sebab kalau kita berlebihan, dia boleh hypoglycemic coma dia panggil. Jadi ada hormon yang akan awal kawal atur. Jadi kalau apa yang berlaku sekarang, ramai di antara kita mempunyai insulin yang terlalu tinggi. Banyak sangat insulin, tapi insulin itu tak berfungsi. Itu yang dipanggil sebagai insulin resistance. Insulin resistance berlaku bila insulin ni terlalu banyak, terlalu banyak dalam blood kita. Macam mana punya insulin resistance boleh berlaku? Dia bila berlaku bertahun-tahun lah, bukannya sekali dua ataupun bukan sehari dua, sebulan dua, tak. Dia berlaku bila kita hari-hari tanpa henti, hari-hari kita makan benda manis, makan makanan manis, kuih manis, teh tarik. Teh tarik pula yang jenis viral-viral ni lah, tentulah manis sangat kan. Lepas tu makan pula beras siam super wangi. Lepas tu macam-macam lah, bobanya kan, koko yang budak-budak duk makan tu kan, Pepsinya, donat, kek-kek. Ni umur 40 tahun pun makan kek-kek lagi ni. Banyak dengan banyak, maksud saya, kalau makan sekali-sekala tak apa. Tapi kalau dengan banyak, setiap hari kita duk asyik cari. Hari-hari makan teh tarik, hari-hari makan roti canai 2-3 keping, hari-hari makan 3 kali sehari nasi. Tak berhenti ni. Jadi insulin resistant akan berlaku. Sebab terlalu banyak hormon insulin yang dikeluarkan tapi tak digunakan. Okay? Jadi insulin resistant ni bukan sahaja menyebabkan obesiti, tapi dia juga menyebabkan kita dapat berisiko dapat penyakit macam-macam. Contohnya diabetes, stroke, Alzheimer, demensia, sakit jantung dan sebagainya. Kanser pun ada. Jadi macam mana kita nak tangani masalah ni? Masalah ni, yang pertama, cara yang tadilah saya sebut tadi, kita buat IF. Ini yang paling efektif. Detox yang kami buat tu sebenarnya memang menyerupai IF dan ketogenic diet. Sebab tu dia punya, cuma memang dia berbeza sebab dia lebih fokus on toksin. Bila kita bersihkan badan kita daripada toksin, lebih mudah untuk kita rawati badan kita. Dari segi obesiti ke dan lain-lain lah, lebih mudah untuk kita perbaiki dan merawat diri kita. Yang kedua, cara jadi IF. Yang kedua, diet. Diet ni memang satu yang macam saya kata tadi lah, ketogenic diet is the best. Combination IF dengan ketogenic diet. Kemudian kita kena kawal stres. Kawal stres ni, bila hormon kortisol meningkat, insulin akan meningkat. Okey, ni yang saya sebut dalam grup hari tu. Bila ada orang, bila ada peserta, dia kata gila-gila lah dia senamannya. Bila dia bersenam tu sejam lebih, letih lah. Memang kalau it sounds very very letih pada saya lah. Sebab ikut ilmu yang saya ada, hormon kortisol ni adalah hormon stres. Okey, bila kita terlalu, especially bagi orang-orang yang obesity, orang yang overweight, orang yang sakit buah pinggang kan, kalau you over sangat bersenam, jogging, brisk walk sampai berjam-jam, di gym pun sampai berjam-jam duduk kan, jadi you akan meningkatkan hormon kortisol. Kortisol tu adalah hormon stres. Kalau kita rasa letih sangat tu kan, rasa letih, nak angkat nyawa pun susah kan, itu maknanya stres dah. Sebenarnya sebaiknya untuk orang macam ni, you hanya perlu senaman manja-manja je dalam 20 minit, 30 minit, brisk walk dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu nak sampai tercungak-cungak. Kalau tercungak-cungak tu maksudnya asid laktik dah mula dirembeskan. Jadi masa tu memang dah
tak tak elok sangatlah. Ha, jadi bila hormon stres ni meningkat, insulin pun akan meningkat. Jadi tambahlah. Bila tambah, dahlah badan kita ni memang dah banyak insulin, kita tambah lagi. Ha, jadi kita bila kita nak kurus. Jadi sebab tu orang yang belum kurus ya, orang yang belum kurus masih dalam tempoh nak kuruskan badan, dia masih obesity, dia masih overweight. Bila you bersenam terlalu keterlaluan ya, tu yang you dapati tak ada turun pun, kurang je turun kan. 1 kilo je padahal kemain lagi kan. Bersenam tu gila-gila lah. Jadi kita rasa not worth it. Sebabnya memang sebab you tingkatkan kortisol, you meningkatkan insulin, macam mana nak kurus. Jadi key dia is you must lower your insulin. Nak lower the insulin, you kena ni. Nak lower insulin, you kena cari makanan yang low, yang tak meninggikan insulin awak. Makanan yang meninggikan insulin macam makanan manis, makanan yang high glycemic index, makanan macam benda-benda manis, karbohidrat tinggi, macam pizza, makanan makanan yang diproses. Jadi benda itulah yang akan meningkatkan kita punya glukosa dalam badan. Cari makanan yang low glycemic index. Macam buah-buah pun kan, ada certain buah, ada kebanyakan buah memang akan meningkatkan indeks glycemic index kita, sebabnya dia ada sugar. Walaupun dia sugar buah kan, gula buah, tapi dia tetap akan meningkatkan insulin kita. Jadi sebab tu tak elok jugalah nak proceed with that kind of fruits. Jadi dalam keto diet, kebanyakan buah memang tak boleh. Apalagi buah-buah tempatan, memang kebanyakan memang tak boleh. Lepas tu kalau you nak makan roti ke, you tak boleh makan roti gandum, gandum biasa tu, sebab dia akan meningkatkan kita punya glukos dalam badan. Kita nak tame, kita nak jinakkan insulin ni. Jadi kita jangan ambil benda yang boleh meningkatkan gula dalam darah atau meningkatkan insulin. Jadi benda macam tu you must potong lah. Jadi kami di grup saya, kita ada introduce, kita bagi panduan apa alternatif kepada gandum, kepada nasi dan sebagainya. Jadi kita masih ada ambil karbo, tapi karbo yang rendah. Kita masih ada ambil protein, tapi protein memang kita tak ada apa sangatlah, kita tak ada hindarkan sangat, sebab isteri boleh makan consume. Kemudian dari karbo lah yang paling utamanya, dengan gula. Jadi apa substitute dia, jadi itulah yang kita ajar juga kepada peserta. Jadi macam kalau supplements, okay, sebab tu supplements come into picture. Sebab apa? Ada apa ni tak? Ada siapa-siapa nak bagi idea kenapa kita ambil supplements during kita apa? During kita diet. Ada? Okay. Apa yang okay, apa saya cakap tadi? Lupa lah. Macam mana? Okay, suplemen ya, peranan suplemen. Okay, bayangkan yang kita gunakan, badan kita guna, yang badan kita cari untuk bakar tu adalah untuk tenaga, tenaga sahaja. Tapi sel kita ni tetap kena guna nutrition untuk dia berfungsi. Betul tak? Untuk dia berfungsi sebagai untuk buat tulang, untuk sebagai hormon, untuk buat hormon, untuk fungsi buah pinggang, fungsi liver, mata dan sebagainya. Kulit jadi benda tu dia tetap perlukan nutrition. Dia perlukan vitamin B, dia perlukan vitamin C dan sebagainya. Jadi benda tu
datang daripada mana, mana kalau kita tak ambil daripada makanan. Sedangkan kita ni, diet kan. Macam saya kata tadi, diet keto memang very strict. Ada banyak yang kita diet low carbo dan buah-buah pun very limited. Jadi dah lah mineral-mineral dan vitamin-vitamin ni banyak kita dapat dalam buah kan, dan sayur. Sayur kita tak ni lah, sayur kita tak tak slash lah. Kebanyakan sayur memang boleh. Jadi nak dapat daripada mana? Tentulah daripada suplemen. Itu yang saya ambil. Jadi suplemen Shaqri berperanan untuk kita tutup lompong-lompong ni. Sebab kita bila kita diet memang kita tends to makan kurang. Jadi bila kita makan kurang, kita kurang nutrition. Sedangkan kita naklah awet muda kan. Kalau kita depend saja semata-mata pada makanan yang sedikit tu, dan kemudian kita kuruskan badan, jadi kita tak tahu apa yang berlaku dalam badan kita. Sebabnya saya tak tahu, saya tak pasti kalau siapa-siapa yang pernah buat IF, buat keto diet kan tanpa suplemen, dia pernah buat tak full medical check up, macam mana hormon dia, paras hormon dia, macam mana dia punya CRP kan, dan sebagainya, tahap yang terbaik ataupun macam mana. So, saya tak tahu. Saya pernah buat, saya dah buat bulan April. Jadi alhamdulillah kesihatan saya tip top. Dalam bulan April tu saya dah lost about belas-belas kilo lah, dekat 20 juga. Jadi okey lah kan. Maknanya kita dah lost about hampir 20 kilo. Pada masa yang sama kesihatan kita pun baik. CRP saya pun rendah saja. CRP ni maksudnya tahap inflammation dalam badan kita, inflammation. Kalau kita inflammation ni tinggi, dia akan meningkatkan risiko kita lah untuk penyakit kardiovaskular especially. Jadi kita nak pastikan kita ni sihat. Bukan sahaja kita nak kurus saja kan. Kita kurus tapi kita dapat penyakit juga. Tak best juga kan. Jadi kita kena tame our insulin, kelas saya. Kita kena tame our insulin, kita kena pastikan badan kita sihat. Jadi sebab itu kita amalkan suplemen, kita amalkan IF dan ketogenic diet. Dan detox, detox juga jangan lupa, occasionally kita buat detox. Saya ada buat detox kan, saya anjurkan program detox. Sekarang ni dah nak masuk 12 batch. Saya sendiri bukan saya buat 12 kali. Saya occasionally saya buat. Saya rasa saya buat baru 5 kali, nak masuk 5 ataupun 6 kali. Selama 7 bulan. Maknanya dalam sebulan tu macam sekali lah. Jadi saya tidaklah setiap batch tu saya buat. Tak. Jadi sebab masih nak kurus lagi kan. Masih saya perlukan apa? Masih perlukan beberapa kilo untuk saya buang. Jadi saya masih buatlah. Kalau saya dah ideal pun, insyaAllah saya akan buat, saya akan teruskan sebab benda tu memang baik. Saya ada masa lagi sikit ni. Ada sesiapa nak tanya ke apa? Nak tanya boleh, jom. Nanti program detox kita akan bermula 28 Julai, 28 Julai. Kali ni saya pula yang lead. Jadi jom ramai-ramai. Kemudian yang IF dan keto bulan 8 lepas raya, haji. InsyaAllah. Jadi jomlah kita ramai-ramaikan, kita meriahkan supaya kita sihat. InsyaAllah. Ada soalan tak? Semua orang faham macam mana, kenapa kita gunakan IF dan keto?
Ada yang nak tanya? Okay. Tak apa, kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi esok untuk topik yang lebih power. Tak power pun kebanyakan daripada kita mungkin perlu tahu, esok insya-Allah saya akan cerita macam mana kalau kita tak nak buat IF tapi kita masih dapat khasiat-khasiat IF tu. Mesti ramai yang nak tahu. So esok ketemu janji kita esok, insyaAllah pukul 3 juga. Doakanlah insyaAllah semuanya lancar. Kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan komen lah. Okay. Assalamualaikum, sehingga itu kita jumpa lagi esok. Bye.